Selamat petang teman-teman, ketemu lagi dengan Samsung Clan. Nah, hari ini video apa lagi ya? Seperti janji saya mau ajak teman-teman untuk nostalgia makanan, gitu kan? Kemarin nasi putih sudah, ya. Sekarang saya mau sedikit bercerita nih tentang ini teman-teman. Nih, singkong, ya, ubi kayu. 3 tahun yang lalu, ya kurang lebih 3 tahun yang lalu, di senja yang sama, saya harus mengendap-endap supaya tidak ketahuan di sebuah kebun yang ditanami singkong di belakang area perumahan gitu. Kenapa saya harus mengendap-endap dan tidak langsung ambil atau mencabut ketelannya? Karena waktu itu saya ingat perumahan itu sedang banyak kasus pencurian lah, motor. Jadi setiap orang dicurigai. Kenapa saya harus mengendap-endap mencuri hanya untuk mencuri singkong? Karena pada saat itu kondisi saya sedang drop secara ekonomi, secara apa ya. Waktu itu saya sorry nih kalau sedikit bercerita tentang masa lalu. Saya habis pisah, saya harus keluar dari rumah membawa, waktu itu yang saya bawa bersama saya hanya Samson, Rex dan Sora. Nah, kenapa saya kasih makan singkong? Karena memang saya nggak ada uang waktu itu, itu ya. Jadi untuk beli dogfood jelas tidak mungkin gitu. Nah, saya pernah mendengar cerita dari teman-teman pitbull bahwa pitbull mereka diberi makan singkong sebenarnya untuk menjaga berat badan ya. Nggak tahu sih. Mungkin maksudnya untuk asupan karbo atau apa gitu ya. Gitu. Nah, cuman kalau buat saya bukan karena untuk membentuk tubuhnya Samson, enggak, tapi karena memang supaya mereka bisa makan gitu. Karena katanya singkong itu kalau dimakan awet kenyang gitu kan. Ya sudah, dalam hampir 1 bulan saya kasih makan Samson, Sora dan Rex dengan singkong. Nah, ini Samson ingat baunya. Iya, Le. Ingat baunya. Gitu. Jadi saya mau kasih tahu teman-teman bahwa waktu itu mereka mengantri menunggu saya ngupas terus dicuci. Itu ngiler-ngiler padahal kan ini singkong ini kan baunya bau kayu ya, bau tanah atau bau. Ya enggak asik lah, tapi mereka tetap ngeces. Gitu. Iya, Le, ingat ya. Iya. Ingat ini apa? Makanannya Samson dulu. Ya, dikupas dulu ya. Nah, ini nanti mau saya kupas, saya kukus. Saya kasih ke Samson supaya teman-teman juga bisa lihat. Wah, singkong aja sampai bikin mereka bisa ngecas-ngecas kayak apa? Antri daging. Gitu. Yuk, kita olah singkongnya. Ya, Le. Mau ini enggak? Mau ini enggak? Mau? Dimasak dulu ya. Masak dulu. Kimi dulu enggak ngerasain kan? Mau ngerasain. Enak ini. Kupas dulu ya. Iya nanti dikupas dulu. Ya. Thank you.
Anda, lezat, lezat, lezat. Thank you.
itulah tadi sekilas singkong bersama Samson's Clan, teman-teman ya. Nostalgia waktu dulu mereka pernah makan singkong aja buat bertahan hidup. Terima kasih sudah menonton, teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.